Ya, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam program Olah Nafas. Nah, ada yang bertanya sama saya, Pak, lebih baik olah nafas dengan paru-paru atas dada, ya, jadi begini, atau olah nafas paru-paru arah bawah, perut, ya, jadi ambil nafasnya perut bawahnya yang mengembang. Kalau Wim Hof tidak mengajarkan mana yang terbaik, tapi mana yang paling nyaman buat Anda. Misalnya orang, maaf nih ya, perutnya buncit, ambil nafas olah perut, kan susah gitu ya. Kalau perutnya langsing, mau perut mau dada sama gitu ya. Sekarang saya ini lagi berada di Leuweng Geledekan. Leuweng itu hutan, Geledekan itu belantara, jadi belakang sana Gunung Salak. Pagi-pagi kita mulai olah nafas dan sebentar. Ya, kita mulai. Saya tunjukkan dulu ya. Saturasi 99, denyut jantung 90-91. Kalau saya tarik nafas, ini aja udah jadi saturasi 100 ya. Jadi saya mengajarkan olah nafasnya, tariknya cukup kuat. Tadi saya sudah lakukan beberapa kali, gitu ya. Itu tujuannya mencapai saturasi paling tidak kalau 99. Nah, saya mulai bicara, ini kan berarti kan nafasnya, nariknya nggak kuat. Tapi begitu, Anda lihat, udah langsung 100, gitu ya. Karena kita perlu mengoksigenasi, jadi memberikan oksigen kepada seluruh paru-paru, bahkan sampai ke semua darah, hemoglobin yang ada di tubuh kita. Kan ini oksigen dalam darah diukurnya di jari di sini. Jadi dari paru-paru udah sampai ke jari atau ke seluruh tubuh dengan sangat cepat ketika oksigen kita tarik kuat-kuat dan kita tahan sebentar. Ya, saya kasih tunjuk lagi. Masih 98, atau kita mulai dengan programnya langsung ya, nanti saya tunjukkan. 99 ya. Sepuluh kali, sudah 100 ya. Dua puluh.
30, lalu tahan nafas sekuat mungkin ya. Nah, tadi Anda melihat waktu saya tahan nafas cukup lama, saturasinya tetap bertahan di 100. Biasanya ketika saya tahan nafas, maka saturasi itu bisa turun sampai ke 70. Tapi tadi setelah saya tahan nafas, 1 menit lebih ya, saturasinya tidak turun-turun, tapi justru setelah saya tarik nafas, lalu saya tahan lebih dari 30 detik, nah dia turun hingga ke 80-an. Terus terang saya jarang mengalami ini, atau biasanya ya kalau pas ditahan itu dia turun terus sampai ke 70, lalu saya tahan beberapa detik, setelah itu baru saya tarik nafas. Nah, terus gimana tuh? Begitu saya juga sempat googling ya, lihat-lihat Wim Hof, karena emang saya banyak mengikuti YouTube dan Instagramnya Wim Hof. Jangan terpaku pada saturasi, ya. Bahkan kalau Wim Hof nggak pernah ada YouTube atau Instagramnya sedang olah nafas itu sambil ukur saturasi. Sambil ukur saturasi ini saya dapatkan dari Mobi, Miracle Bread Indonesia, ya, yang mengajarkan
olah nafas untuk diabetes. Nah, yang penting lakukan saja olah nafas, karena sebenarnya berapapun angka saturasi yang terukur di alat gitu ya, yang menarik yang saya penelitian sudah 2 bulan lebih, maka pH darah yang terwakili oleh pH urin atau terindikasi karena sebenarnya berbeda, maka itu naik hingga 7,5. Jadi sebenarnya menaikkan pH tubuh menjadi alkali itulah sebenarnya yang dicapai atau ingin dicapai, selain memberikan oksigen kepada darah yang terindikasi dari saturasi yang 100%. Jadi nikmatilah oksigen yang 100% itu, karena itulah yang membuat tubuh rasanya segar sekali. Terus semangat ya untuk berlatih olah nafas untuk mendapatkan kesehatan. Saya baru menjalani 2 bulan, tapi saya akan pantau terus gula darah saya ya, dan nanti setelah 3 bulan baru tes lab HbA1c yang lebih valid. Salam sehat.